Lesti Kejora bahas mantan. Poppy Amalia terawang ekspresi Rizky Billar, takut banget. Psikolog dan pakar ekspresi, Poppy Amalia menganalisis ekspresi Lesti Kejora dan Rizky Billar saat sedang membahas mantan. Dalam video yang dilihatnya, Poppy Amalia menemukan hal-hal menarik dari ekspresi Rizky Billar dan Lesti Kejora ketika membicarakan mantan. Poppy Amalia pun menyoroti ekspresi Rizky Billar dan Lesti Kejora yang menceritakan tentang mantannya masing-masing. Diketahui bahwa sebelum menjalin hubungan hingga akhirnya menikah, Rizky Billar dan Lesti Kejora sama-sama memiliki mantan. Rumor pun beredar, keduanya sama-sama ditinggal nikah oleh pasangan sebelumnya, yaitu Rizky Billar yang ditinggalkan Dinda Hau serta kandasnya hubungan Lesti Kejora dan Rizky Dea. Pembicaraan tentang mantan antara Rizky Billar dan Lesti Kejora membuat Poppy Amalia tertarik untuk menganalisis ekspresi keduanya. Namun, kali ini Poppy Amalia mengamati ekspresi Rizky Billar ketika tahu tentang tindakan Lesti Kejora pada sang mantan. Menurut Poppy Amalia, Rizky Billar mengungkapkan fakta bahwa Lesti Kejora berhenti memfollow mantannya di media sosial. Poppy Amalia pun menerawang ekspresi Rizky Billar ketika ia menggoda Lesti Kejora karena membicarakan sang mantan. Disebut oleh Poppy Amalia bahwa Rizky Billar menunjukkan reaksi kecemasan ketika nama mantan Lesti Kejora itu diungkit. Disebut oleh Poppy Amalia bahwa Rizky Billar menunjukkan reaksi kecemasan ketika nama mantan Lesti Kejora diungkit. Rizky Billar menunjukkan reaksi menggaruk-garuk anggota tubuh yang menurut Poppy Amalia menandakan kecemasan. Dede Lesti Kejora langsung senyum malu-malu sampai duduk. Kalau Dede itu unfollow mantan, berarti ujar Poppy Amalia dilansir Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com. Tangannya Rizky Billar digaru-garukin kecemasan. Kemudian hidungnya digaru-garukin kecemasan, tuturnya. Rizky kecemasan juga dia bicarakan mengenai mantannya Dede nih, kata Poppy Amalia. Menurut Poppy Amalia, gestur dan ekspresi kecemasan yang ditunjukkan oleh Rizky Billar menunjukkan bahwa ia takut kehilangan Lesti Kejora. Pembicaraan sekilas tentang mantan ternyata membuat Rizky Billar khawatir tentang hubungannya dengan Lesti Kejora. Jadi, Rizky Billar ini yang agak takut banget kehilangan Dede, ujar Poppy Amalia. Tak hanya itu, selama membicarakan mantan, Rizky Billar dan Lesti Kejora pun sempat mengungkit masalah yang membuat mereka putus di hubungan sebelumnya. Poppy Amalia menyoroti ekspresi Rizky Billar yang tampaknya sulit mengungkit kenangan masa lalu dengan sang mantan. Namun, pada akhirnya Lesti Kejora memutuskan tidak lagi mengungkit kisah mantan yang disebut Poppy Amalia sebagai hal yang baik. Rizky Billar garuk-garuk mata, enggak sanggup melihat kenyataan yang ada, kata Poppy Amalia. Terus Dede bilang, ya udahlah, enggak usah bahas itu. Ia pinter itu, jadi kalau misalnya ada konflik-konflik kecil langsung diselesaikan, ujarnya. Enggak usah ngebahas mantan yang masa lalu, ngapain, enggak penting, pungkas Poppy Amalia.